For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge, to lay hold upon the hope set before us. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Pelajaran ini adalah pelajaran kedua dari seri pelajaran The Everlasting Covenant. Di bagian pertama, kita lihat perbedaannya antara The Old dengan The New Covenant. The New atau The Second Covenant diestablish berdasarkan better promises atau janji yang lebih baik. Janji yang lebih baik dibandingkan dengan janji yang tidak baik dari The Old atau The First Covenant. Sekarang kita akan membandingkan kedua janji ini, The Better and The Worse Promises. Kita mulai di buku Keluaran 19. Tuhan melalui Musa mengatakan kepada umat Israel, "Kamu sudah melihat bagaimana aku membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir dan apa yang aku lakukan kepada orang-orang Mesir. Dan berdasarkan apa yang aku telah lakukan, jikalau kamu menurut perkataan-perkataanku dan memelihara covenantku, maka kamu akan menjadi bangsa yang istimewa bagiku." Di ayat 8 mereka menjawab, "Semua yang Tuhan ucapkan kami akan lakukan." Beberapa minggu kemudian mereka membuat lembu emas dan mengatakan, "Inilah kami punya gods yang membawa kami keluar dari tanah perbudakan Mesir." Kita bisa lihat di sini bahwa umat Israel mengingkari janji mereka. Baru beberapa minggu yang lalu, mereka katakan, "Semua yang Tuhan katakan, kami akan lakukan." Dan mereka berjanji kepada Tuhan setelah Tuhan mengatakan, "Aku yang membawa kamu keluar dari Mesir." Sekarang mereka katakan bahwa lembu emas yang bawa mereka keluar dari Mesir. Seakan-akan Tuhan adalah lembu emas itu. Mereka membuat perjanjian dengan Tuhan untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Peristiwa lembu emas membuktikan bahwa mereka tidak sanggup untuk memenuhi janji mereka. Covenant ini diestablish berdasarkan mereka punya janji, dan janji mereka adalah the worst promise, atau janji yang tidak baik. Persetujuan ini adalah persetujuan the old covenant yang diestablish berdasarkan the worst promise, atau janji yang tidak baik. The Old Covenant diestablish berdasarkan janji manusia, bukan janji Tuhan. Janjinya adalah janji untuk memenuhi syaratnya. Dan syaratnya ialah untuk menurut hukum Tuhan. Umat Israel tidak menyadari bahwa tanpa kuasa Tuhan, mereka tidak sanggup untuk memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Rasul Paulus menulis di Roma 7 mengenai kondisi ini. Walaupun manusia ada keinginannya untuk melakukan yang benar, tapi manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang baik yang mau dilakukan tidak dilakukan. Sementara yang tidak baik atau yang dibenci itulah yang dilakukan. Keinginan untuk melakukan yang baik ada. Namun bagaimana caranya untuk melakukannya tidak ada. Inilah kondisi manusia berdosa. Itulah sebabnya the old covenant adalah the ministration of death, of condemnation, dan of unrighteousness. Condemnation adalah dituduh sebagai pelanggar hukum Tuhan. Unrighteousness adalah dosa. Ministration of death artinya orang itu patut mati karena upah dosa adalah kematian kekal. Itu sebabnya tidak seorang pun dapat diselamatkan di bawah the old covenant. The old covenant hanya bertahan beberapa minggu sebelum mereka mengingkari janji mereka. Tidak seorang pun yang unrighteous akan mewarisi kerajaan surga. Tidak seorang pun dapat diselamatkan berdasarkan janji manusia yang berjanji untuk memelihara hukum Tuhan. Kita bisa mengerti mengapa di buku Ibrani, Rasul Paulus menulis bahwa the old covenant adalah covenant yang faulty atau yang tidak baik. Jadi apa kesalahannya atau apa dia punya fault? Kesalahannya adalah janjinya yang tidak baik.
karena manusia yang membuat janji untuk memenuhi syaratnya. Mustahil bagi manusia untuk memenuhi syaratnya dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya mengapa janjinya faulty. Ini adalah the first atau the old covenant. Covenant yang di-establish berdasarkan janji manusia. Mari kita bandingkan dengan the new covenant. Di buku Ibrani dikatakan bahwa Kristus telah memperoleh ministry yang lebih baik. Tentu saja, ministry yang lebih baik bukan ministry of death, tetapi ministry of life. Kristus adalah perantara dari a better covenant, dari covenant yang lebih baik daripada the old covenant. Dan the new covenant ini di-establish berdasarkan janji yang lebih baik, better promises. Di buku Kejadian, Tuhan mengatakan kepada Abraham, "Aku akan membuat perjanjianku, aku akan establish covenantku." Bahasa yang sama yang diucapkan di Sinai kepada umat Israel, "Aku, bukan kamu." Yang membuat janji untuk memenuhi perjanjiannya adalah Tuhan sendiri. Bagiannya Abraham dan bagiannya umat Israel ialah untuk percaya bahwa yang akan memenuhi janjinya adalah Tuhan. Covenant yang di-establish berdasarkan janjinya Tuhan adalah the everlasting covenant yang adalah the new covenant. Yang dijanjikan adalah tanah perjanjian yang akan didiami oleh semua yang percaya janjinya, bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi janjinya. Manusia tidak sanggup untuk memenuhinya. Syarat untuk memenuhi janjinya ialah untuk menurut hukum Tuhan, bukan dengan kemampuan sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan yang menyanggupkan manusia untuk menurut. Tuhan yang bekerja untuk memenuhi janjinya sendiri. Manusia perlu untuk percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai pengungkapan imannya. Waktu Tuhan membuat janji kepada Abraham, Tuhan membuat sumpahnya kepada dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tuhan katakan, "Aku akan memberkatimu. Aku yang akan menambah turunanmu." Janji ini melalui Ishak, anaknya Abraham dengan Sarah, bukan Ismail, anaknya Abraham dengan Hagar. Janjinya hanya akan menjadi kenyataan jikalau Abraham percaya. Janji Tuhan di-establish kepastiannya karena mustahil bagi Tuhan untuk berbohong. Manusia bisa membuat janji, tetapi manusia tidak bisa menjamin kalau janjinya pasti akan dipenuhi, karena manusia bukan God. Manusia bergantung kepada situasi dan kondisi, sementara Tuhan tidak. Dan karena Tuhan tidak akan berbohong dan tidak bisa berbohong, artinya janjinya pasti. Perkataannya yang menjanjikan adalah janjinya. Sementara bagian manusia ialah untuk percaya. The new covenant di-establish berdasarkan janji Tuhan yang pasti. Sementara the old covenant di-establish berdasarkan janji manusia yang adalah the worst covenant atau perjanjian yang tidak baik. Yang dijanjikan adalah tanah perjanjian. Tanah ini belum diterima oleh Abraham. Dia mati sebelum menerima janjinya. Tanah perjanjian yang dijanjikan adalah langit dan bumi baru nanti. Jadi kesimpulannya, the old atau the first covenant adalah perjanjian yang di-establish berdasarkan janji manusia. Itulah sebabnya the old covenant adalah pelayanan kematian atau pelayanan penghukuman atau pelayanan ketidakbenaran atau kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan melalui the old covenant. Sementara the second atau the new covenant adalah perjanjian yang di-establish berdasarkan janji Tuhan yang pasti dan tidak bisa gagal. Karena firman Tuhan pasti, dan kepastiannya hanya dapat di-benefit oleh orang-orang yang percaya janjinya. Yang akan mendiami tanah perjanjian adalah mereka yang melakukan hukum Tuhan, termasuk Abraham. Syarat janjinya dipenuhi ialah untuk menurut hukum Tuhan. Artinya setiap orang yang percaya janjinya, atau the new covenant, adalah orang-orang yang akan mewarisi tanah perjanjian. Walaupun Abraham belum mewarisinya, tapi dia akan dibangkitkan nanti untuk mewarisinya bersama-sama dengan semua keturunannya yang setia untuk melakukan hukum Tuhan dengan kuasa Tuhan untuk memenuhi syarat yang mana Tuhan yang akan memenuhi janjinya. Di tanah perjanjian itu, umat Tuhan akan worship God dari hari Sabat ke hari Sabat dan dari bulan baru ke bulan baru, karena sekarang
Mereka menurut seluruh perintah Tuhan untuk worship God pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sampai kita berjumpa lagi dalam pembelajaran The Everlasting Covenant di bagian video ketiga nanti. To God be the glory.